nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat lah. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau kalau macam kita tengok orang ni buat macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa lah. Okay, sekarang kita pergi beli air, nak pergi beli makan. Lepas pergi beli air, beli makan, kita sambung buat kerja yang tadi. Aku dekat sebelah kedai basikal. Sebelah kedai basikal ni member aku. Jadinya kita berborak dengan dia kejap. Mana tahu dia nak ucapkan selamat air raya ke apa ke. Jadi kita berbual dengan dia kejap. Okay. Jadi inilah pemain basikal kat sini. Guys, selamat raya. Dia ada dua orang, satu ni dengan yang itu. Tapi yang ini OL lah, macam kau OL. Boleh lah, lebar-lebar abang Zam kan. Okay. Jadi macam mana raya tahun ni? Membosankan lah. Membosankan? Boleh buat. Kan? Tempoh je lah. Ini apa projek yang basikal ni? Projek hari ni kita ada projek masukkan tayar tapi tak dapat-dapat. Sebab dia punya angle ni ada bingkut. Aduh, macam mana ni? Kita pergi beli air. Kita pergi jumpa Mama Handsome. Okay. Bye. Neslo Ais satu. Gantung. Okay. Mari kita minum sekejap. Sedap. Aku dah sampai ke kedai makan. Kedai makan ni aku nak beli ayam penyet. Kat kedai makan ni aku suka makan ayam penyet je. Jadi aku beli ayam penyet dekat sini lah. Okay. Kedai ni apa nama eh? Sekejap aku try tengok. Aku tahu Papa Corner kedai ni. Betul lah, Papa Corner. Lepas tu orang yang buat air tu aku kenal. Dia kenal lama lah. Hari ni dia kerja kat kedai. Dia dah tak kerja dekat tepi jalan. Dulu aku kenal dia. Dia kerja dekat jual air naik van tu kan. Dia kerja explain tu. Lepas tu, Toki tu dia ada van untuk jual ice blend. Cepat! Selamat raya bang! Selamat saya batin! Kalau datang-datang, nak minta sini Papa Kona. Papa Kona bang? Papa Kona? Nama saya Ben lah. Ini apa ni? Ini namanya chicken bang. Ben ayam. Satulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sambung cerita pasal fight piston. What's that, Zach? Okay, jadi yuk. Piston tu aku dah siap modified. Sekarang ni aku nak licinkan dia punya permukaan dia. Sebenarnya kalau tak payah licin pun tak ada masalah kot. Cuma kat sini aku nak nampak benda tu macam emas sikit lah. Jangan dia kasar sangat kan. Okay, sekejap . Sekarang aku tengah tukar mata ni. Mata sandpaper yang kecil. Aku ada dua ni benda ni macam ni. Satu yang besar, satu yang kecil. Dia kalau yang terbalik pasang. Dia kalau yang besar tu aku biasa pakai untuk lubang exhaust lah. Lubang exhaust aku nak polish lubang exhaust. Aku pakai yang besar. Salam. Halo. Halo. Zayas trip gitu. Zayas motor. Biasanya besar tu aku pakai untuk putting blok lah kan, lubang exhaust tu. Tapi yang kecil ni aku pakai juga. Sebab yang kecil ni kalau macam lubang exhaust kan, celah dia kan kecil kan. Jadinya benda tu boleh menyebabkan dia punya bentuk dia lari lah. Jadi kita kena pakai yang kecil, kena pakai yang besar. Kena pakai dua lah. Kalau pakai yang kecil pun tak boleh juga sebab jenuh nak siap kan. Jadi kita kena pakai dua. Tapi sekarang ni aku pakai yang kecil ni untuk modified piston. Tak kerja ke ni? Jumaat cuti. Oh, Jumaat cuti . Bagus sepeda tu. Jadi ini piston yang aku modified dari tu. Dia dah siap. Aku dah try. Dah try letak dekat blok. Dia dah jumpa lah lubang tu. Tapi aku nak licinkan benda ni. Jadi kita potting benda ni. Tanya lagi tak kerja lah. Nak dia tanya. Okay, jadi segini je lah kita modified dia punya piston. Okay, sekarang kita try masuk dekat enjin. Kita tengok dia punya kedudukan benda lah ni. Kita try pasang macam itu je. Tengok dia punya clearance dia. Biasa tak payah. Tapi disebabkan blok ni lain macam sikit. Apa? Blok ke baru?
Apa dia? Blok. Blok IKK. IKK 61 ke nombor 2. Jadi kita turunkan dia punya piston sampai bawah. Tengok dia punya. Jadinya macam gitu kedudukan dia. Bolehlah. Para-paras. Sebelah sini pun dah para-paras. Gasket dah pasang. Gasket dah pasang. Jadinya aku akan tembak angin. Pasang blok ni. Okay, sekarang kita pasang benda ni. Aku akan pasang ring dia dulu. Oh ni eh. Buat YP eh? Ah, buat YP. Blok kita dah pasang, kita naikkan piston. Tinggi mana? Naik tinggi dia. Lebih kurang dalam 0.2 gitulah. Motor ni dia pakai head nasty. Jadi head nasty tu aku dah buat dia punya taper semua. Nanti tiang ni 1, 2, 3, 4 ni kita pakai yang baru. Lubang dia parah-parah. Lepas dah ikat pun dia ngam lah. Tapi tak tahu macam mana keadaan motor ni. Dia dah siap. Sebelah pun sama. Dia pakai head nasty. Tapi andai kata aku pasang tak ngam, nanti aku akan pergi atur mesin shop, akan potong lagi head tu. Macam motor yang warna kuning hari tu punya wristband tak ngam lah. Bila tak ngam, kita kena adjust lagi sekali lah. Kalau double R, dia punya bekas je cincai sangat. Kalau head 1000Z macam lawa je aku tengok kotak dia. Jadi ini head dia. Ha. Head ni 15.6 cc dia. 12. Lepas tu dia punya bulat tengah ni 43. Radius dia 24. Lepas tu dia punya gap sini tepi ni 0.2, yang macam ada tangga sikit ni kan. Ha, 0.2. Jadi aku akan try pasang dulu. Lepas tu tengok macam mana motor ni. 61. Ya, jadinya itu je lah aku nak tunjuk pasal modified piston. Lepas ni aku akan naikkan enjin dia. Lepas naikkan enjin dia, aku try setting carburetor dia. Lepas tu aku nak try motor ni. Aku sebenarnya piston macam itu aku pernah buat dulu. Tapi bukan dekat 125Z, aku buat dekat double R. Double R tu dia jet 1mm juga. Jadinya aku buat macam itu. Bila aku buat macam itu dekat double R tu, tapi masa tu aku belum ada YouTube. Benda tu dah lama kan. Masa aku buat dekat double R, dia tak boleh terus okey tau. Bila aku pasang, motor tak okey lah, tak sedap. Jadinya aku buka balik head. Aku potong head wristband tu, aku adjust balik lah kan. Jadinya 125Z ni aku memang tak pernah buat. Jadinya aku try dulu. Aku nak modify blok dia tu, sayang. Sebab blok dia tu mahal. Masalahnya apa dekat sini sebenarnya? Lubang transfer port dia tu terlalu rendah daripada lubang bottom dead center. Ha, senang cerita kalau macam aku nak tambah gasket ke, andai kata aku ratakan dia dengan lubang transfer port, nanti aku akan kena footing lubang exhaust tu belah bawah. Ha, sedangkan lubang exhaust yang ada sekarang, dia memang dah tinggi. Ha, dia dah memang tinggi-tinggi, pada aku dah tinggi. Jadinya kalau aku takut kalau macam aku footing lubang exhaust ke bawah, motor akan jadi drop. Ha, sebab tu aku lebih rela modi piston daripada aku modi blok yang mahal tu. Blok tu bukan murah tau. Blok tu mahal. Jadinya orang cakap kalau nak kaji sesuatu tu pun boleh, tapi nak kena fikir kerugian juga tau. Benda tu kan main-main. Kalau korang porting blok, bloknya tak jadi, buang blok tau. Buang blok lagi dedor eh. Jadinya aku modif piston. Jadinya kat sini taklah kerugian besar sangat kalau benda tu tak jadi.
Jadinya aku akan try lah. Aku akan try piston ni macam mana dia punya result dia kan. Nak dibandingkan kalau aku nak footing lubang exhaust block belah bawah tu, aku rasa macam aku tak berani lah nak ambil risiko terlalu besar tu pada aku, nak ambil risiko footing lubang exhaust belah bawah. Sebab bottom dead center biasanya orang takkan kacau bottom dead center. Sebab kalau macam block standard dia lain, block standard bottom dead center dia sama dengan transfer port. Jadinya lepas ni aku akan naikkan enjin. Aku akan try lah motor tu. Kita tengok macam mana result motor ni lah. Lepas tu ada seorang YouTuber juga kot, Mel, Mel Motor Vlog eh. Dia, aku tengok dia selalu buat water visor. Jadinya dia cakap dengan aku dekat situ. Dia cakap dia pernah buat macam itu. Dia pernah buat macam itu. Lepas tu dia kata RPM atas dia tak jadi. Tak sedap lah kan. Maksudnya tak sedap bila dia buat benda tu lah. Sebab dia kata squish band apa jauh eh. Dia kata squish band jauh dengan piston. Jadinya sebab tu lah macam aku cakap lah, aku try pasang dulu. Kalau andai kata benda tu tak ngam, aku akan adjust head nasty tu. Jadinya next video aku try tengok performance motor tu bila dah hidup. Tak okey, aku akan buka lagi head dia. Aku akan try adjust head. Jadinya itu je lah aku nak share hari ni. Assalamualaikum.